journey gue, jerih payah gue, kerja keras dari awal banget gue mulai nginjak kaki di industri ini, dari awal banget gue nyanyi gak ada yang nonton segala macam, dari awal banget fans gue mulai ada yang tahu gue, itu maksudnya jerih payah mereka untuk terus ada dan loyal support gue selama 11 tahun ini. Kita grew up together. One thing that we have in common adalah lagu-lagu gue. Itu menurut gue lagu-lagu gue ya adalah perjalanan hidup gue dari zaman dulu sampai sekarang, itu legacy gue lah gitu. Dan untuk para fans, lagu-lagu gue adalah soundtrack hidupnya mereka yang dari zaman dulu masih sekolah, sekarang udah punya anak, udah berkeluarga gitu. Jadi lebih dari sebuah lagu, ini adalah journey yang kita share bareng-bareng, dan menurut gue itu butuh di celebrate gitu. That's why gue bersikeras bahwa harus ada nih konser ini gitu. Karena halo semuanya, gue hari ini baru aja selesai promo radio untuk konser Dekade Afgan tanggal 9 Agustus nanti. Nah sekarang gue lagi mau siap-siap untuk latihan, dan gue gak pernah lupa bawa ini. Alright. Oke, sekarang gue lagi break latihan. Cuman sebelum kita lanjut latihan lagi, gue kayaknya mau cuci muka dulu. Yuk. Aku temukan the beat, yo. Kekasihku jangan macam-macam.